jatuh juga, itu lain ceritanya. Tetapi dalam keadaan yang tersembunyi, itu lebih afdal daripada keadaan yang nyata. Dalam dunia hari ini memanglah manusia suka menunjuk-nunjuk. Kaya-kaya masjid ini aku buat. Surah ini aku buat. Hak ni aku buat. Orang tak ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ikhlaskan Tuhan. Kalau orang lain tukang royak, apa ni tukang dia tukang royak? Kalau dia tukang royak, serupalah dia duduk dalam baku, dia akak diri dia sendiri. Kita duduk dalam baku, kita akak kita serasak tu. Kalau akak kuat-kuat, rabuk baku tu. Kita duduk situ juga. Jangan kita akak kita. Kalau orang akak kita lain cerita. Yang jadi masalahnya, kita berdepan dalam dunia hari ini, dunia yang mengangkat diri dia sendiri. Oleh kerana itu, bagi orang yang beriman, jangan takut pahala dia tak diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Falahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Allah Ta'ala akan kurniakan pahala pada hari kiamat kelak. Bahkan sumangan yang beri dalam keadaan riak, tak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang beri dalam keadaan riak, disebut dalam hadis, di antara golongan yang pertama dipanggil daripada mahsyar untuk dibicarakan ialah tiga jenis manusia. Mula-mula dipanggil orang yang alim. Lalu ditanya dia apa membuat masa muatahbirnya dulu. Lalu orang alim tu kata, ya Allah, ya Tuhanku, masa atas dunia dulu aku belajar sungguh-sungguh supaya jadi alim. Dan aku nak ajar pada orang. Tuhan kata, ya betul, mu belajar sungguh, mu alim sungguh. Tapi mengajar orang bukan kerana aku. Mengajar orang supaya orang kata mu'alim. Kerana tu bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah orang alim tu diheret dan dihumbamkan ke dalam negara. Yang kedua dibawa pula orang yang berjihad fi sabilillah. Tuhan tanya dia, membuat apa atas dunia dulu? Dia kata, ya Allah, itu Tuhanku, masa atas dunia dulu aku berjuang kerana nak menegakkan agamamu. Lalu Tuhan kata, betul sungguh, tapi memperjuang supaya dikata orang mu berani. Orang kata mu ni berani, dipuji oleh orang, bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah orang yang berjihad yang tidak ikhlas itu dibawa ke dalam negara. Kemudian dibawa orang kaya. Tuhan tanya dia, apa benda membuat atas dunia dulu? Dia kata, ya Allah, aku masa atas dunia dulu, engkau beri rezeki kepada aku banyak. Maka aku beri semangat lah kerana mu. Tuhan kata, ya, memberi sumangan, tapi bukan kerana aku. Memberi sumangan kerana nak suruh orang kata, mu ni pemurah. Mu ni suka tolong orang, bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah orang kaya tu diheret dan dihumbamkan ke dalam negara. Di sini menunjukkan bahawa perlunya ikhlas di dalam memberi sumangan. Kalau tidak, kalau ada perasaan tak ikhlas, kita kena taubat dirah-dirah. Kena bertaubat, kena minta ampun dengan Tuhan. Kena bersih daripada sifat-sifat yang tak ikhlas ni. Memang tiap-tiap orang ada setan mari dalam diri dia. Acu pergi di rumah, mari bisik nanti, buat malik orang tengok ni, orang tengok ni. Semayang malik ni orang duduk kelih ni. Buat tak inoh malik ni orang tengok ni. Bukan kerana Allah Ta'ala. Ni mari perasaan itu. Di sinilah tempatnya ilmu tasawuf. Kalau nak mengaji ilmu tasawuf, mengaji bak ni. Mengaji bak membersihkan diri daripada ujub, riak dan sum'ah. Ikhlaskan Allah. Itu dua ilmu tasawuf. Bukan sudah ilmu tasawuf tu nak tengok Tuhan. Belajar ilmu tasawuf, siapa boleh tengok Tuhan. Nampak hijau, kuning, putih, merah. Itu bukan dia, itu ilmu setan. Belajar supaya mari mimpi. Memimpi royak ni. Di antaranya betul, di antaranya setan. Tak boleh dijamin. Belajar ilmu tasawuf ni tujuannya ialah untuk menanamkan ikhlas. Nak buang benda-benda yang merosakkan amalan kita sebab ada ujuk, riak dan sebagainya. Ini tujuan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah untuk membersihkan hati daripada perkara-perkara yang merosakkan pahala. Apa yang disebut di sini? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Iaitulah pada mereka yang ikhlas. Dan mereka yang tidak mengikuti sumangan itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Lepas sumangan, menyakitkan orang. Kalau tak sabit aku tolong, mampu dia.
Budak sabit aku tolong selesai dia. Aku tolong dia. Royak aku orang saruh. Tak malu kawan tu pula. Baju hak dia pakai tu aku beri tu. Haru royak aku. Royak apa? Ha, jangan. Ini ungkitan. Boleh menghilangkan pahala. Sumbangan yang kita beri. Wala khawfun alaihim. Dan tiada ketakutan kepada mereka. Tidak ada ketakutan. Ketakutan di dunia dan ketakutan di akhirat. Di mana orang yang pemurah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.